Apa nih? Aduh, Pak Guru. Tugas bentuk PDF. Noku. Kok Noku bingung sih? Padahal kan mudah. Pak, laksanakan. Teman-teman masih terkendala dengan bagaimana cara mengubah gambar ke format PDF? Berikut tutorialnya. Assalamualaikum teman. Langkah pertama untuk mengkonversi gambar ke format PDF yaitu masuk ke halaman web. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung saja ketik gambar ke PDF. Kemudian search. Kemudian klik small pdf.com yang paling atas. Karena menurut saya ini ya yang paling mudah. Kemudian pilih file. Kemudian klik kamera untuk menjepret gambar. Pastikan gambar terjepret dengan jelas. Jika dirasa sudah jelas, klik centang. Tunggu sesaat sampai garis kodingnya mentok. Kemudian jika masih ada tugas yang selanjutnya atau halaman berikutnya, klik tambah file, pilih file, kemudian kamera untuk menjepret gambar. Pastikan terjepret dengan jelas. Jika dirasa sudah jelas, klik centang. Jika masih ada halaman berikutnya, ulangi langkah sebelumnya. Jika sudah selesai semuanya, langsung saja buat PDF sekarang. Klik. Kemudian unduh. Tunggu unduhan sampai selesai. Ya, sudah selesai. Langkah berikutnya yaitu kita masuk ke file manager. Buka penyimpanan, buka file download, kemudian cari file yang telah download tadi, terus ganti nama sesuai dengan format yang kita inginkan. Misalnya di sini saya tugas editor. Kemudian oke. Selesai. Tinggal kita mengirimnya kepada guru kita. Kemudian kirim. Bisa menggunakan Gmail maupun WhatsApp. Kirim A. Tugasnya sudah sesuai. Mantap. Makasih, Pak. Bagaimana teman? Mudah bukan?
Demikian tutorial saya tentang bagaimana cara mengkonversi gambar ke format PDF dengan mudah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bye!